Guna mendekatkan diri kepada masyarakat, Pemkab Bangka Tengah menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan. Salah satunya adalah menggelar kegiatan Jalan Sehat di seluruh kecamatan secara bergantian. Gelaran Jalan Sehat di kecamatan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dinilai sukses menyerap ribuan masyarakat yang ada di tiap kecamatan. Hal ini tampak dari tingginya animo masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat, terlebih Jalan Sehat ini dihadiri langsung oleh Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh bersama istri dan sejumlah kepala OBD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kehadiran Bupati Bangka Tengah bersama sejumlah kepala dinas disambut meriah oleh anak-anak dan masyarakat di setiap kecamatan, seperti yang tampak pada kegiatan Kecamatan Lubuk Besar pada minggu lalu. Jalan Sehat di Kecamatan Lubuk Besar ini merupakan gelaran keempat yang digelar Pemda Kabupaten Bangka Tengah dan akan digelar di dua kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Selain Jalan Sehat, juga digelar deklarasi Kecamatan Layak Anak. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mendukung dan melindungi hak anak di Kabupaten Bangka Tengah. Bapak Ibu yang lain yang sama-sama hari ini. Menurut Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh, 7 program Jalan Sehat tiap kecamatan adalah guna mendekatkan diri dan menyerap aspirasi masyarakat di tiap kecamatan serta melihat keadaan sebenarnya di setiap kecamatan. Yang akan kami laksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Ini yang keempat dari 6 kecamatan. Jadi Lubuk Besar ini adalah salah satu tempat kami silaturahim dengan Jalan Sehat. Tujuannya agar mendekatkan kami dengan masyarakat dan tentunya bersilaturahim untuk melihat kondisi khususnya di Lubuk Besar tadi. Maka kegiatan-kegiatan ini akan kami terus laksanakan nantinya dalam bentuk Jalan Sehat dan bentuk-bentuk lainnya agar kami lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dekat mengetahui kondisi di lapangan apa yang sebenarnya harus dibangun di kabupaten dan setiap kecamatan. Dalam kegiatan ini, sejumlah hadiah turut dibagikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan Jalan Sehat sehingga menambah kemeriahan acara ini. Dari Kabupaten Bangka